Selamat kembali ke tanah air. Anda baru saja pulang ke Malaysia dan anda juga telah menerima vaksinasi anda di luar negara. Anda telah pun membawa dokumen dan bukti vaksinasi anda ke pejabat kesihatan daerah yang terdekat untuk verifikasi. Anda juga telah menyampaikan aduan anda melalui Helpdesk My Sejahtera. Tetapi, rekod vaksinasi anda masih belum dikemaskini dan anda masih belum mempunyai sijil vaksinasi digital yang lengkap. Anda perlu pergi ke laman utama aplikasi My Sejahtera anda dan tekan ikon vaksinasi COVID-19 untuk proses verifikasi terlebih dahulu. Di laman vaksinasi anda, tekan vaksin untuk anda untuk langkah seterusnya. Anda akan dipaparkan maklumat anda bagi tujuan pengesahan. Pastikan nombor kad pengenalan atau pasport anda adalah betul dan tepat. Klik sahkan jika kesemuanya adalah betul. Ikuti arahan seterusnya dan jawab kesemua soalan yang diberikan. Setelah selesai, apabila pasukan My Sejahtera sudah berjaya membuat naik maklumat vaksinasi di luar negara anda, maklumat tersebut juga akan dikemaskini ke dalam aplikasi dan akaun My Sejahtera anda serta sijil vaksinasi digital anda juga akan dapat dipaparkan.